Ibu Siti Aminah terkagum sekaligus bersyukur ketika menyaksikan jari-jari tangan Rasulullah memancarkan cahaya. Bapak Ibu, acara di sore hari ini kita telah melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan social distancing, dan semua yang telah hadir di sini telah dilakukan dengan antigen atau swab. Insya Allah semua sehat. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, mari bersama-sama kita kumandang zikir Asmaul Husna. Disilakan Bapak Ibu untuk membuka buku panduan pada halaman 9 dan akan dipandu oleh Qariah Nasional kami, Ananda Ayu Rumiyati dengan nada sika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dengan posisi sudah bersujud kepada Allah. Ibu Siti Aminah terkagum sekaligus bersyukur ketika menyaksikan jari-jari tangan Rasulullah memancarkan cahaya yang begitu indah. Manusia biasa terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal, bukan hanya karena kedinginan. Tetapi setiap manusia mempunyai sifat sombong dan ingin menang sendiri. Maka dari itu Allah berikan bekal kepada kita setiap orang yang terlahir. Yaitu Allah tuliskan angka Arab Ka'urah di telapak tangan kita yang sebelah kanan, angka 18. Dan pada telapak tangan kiri kita Allah tuliskan angka Arab, angka 81. Jika dijumlah menjadi 99. Begitu indahnya Allah menciptakan anatomi tubuh kita. Jika kita rapatkan tangan ini membentuk lafaz Allah. Walillahil asma Ooh.
مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شكيل يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا غريب يا باقي يا ولي يا متعال يا Amin ya Rabbal Alamin.